Selamat pagi sobat kicau mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung Murai Batu Nusantara. Oke sobat kicau mania, seperti yang kita tunjukkan kali ini ya, ini adalah proses anakan murai batu belajar terbang. Nah, di usia berapakah anakan murai batu tersebut sudah mulai mantap nangkring dan belajar terbang ya? Artinya dia belajar terbang ini penuh ujian ya sobat kicomannya, karena dia di dalam kandang ya. Kandang ini sangat berbahaya karena posisinya ini kalau sedikit saja jatuh ya berakibat fatal. Nah, ini memang keras untuk loloh induk ya sobat kicomannya. Tetapi kita puas di sini, kita loloh indukan ini hasilnya tidak mengecewakan ya, terutama kepada pembeli kita. Jadi sobat kicau mania, anakan murai batu ini sudah mulai mantap ya belajar terbang itu di usia 15, 16, 17 dan 18 hari dia sudah mantap ya sobat kicau mania. Seperti yang kita saksikan ini ya, pemandangannya cukup seru ya. Kalau untuk dilihat pagi-pagi seperti ini kita cemas, kadang-kadang cemas. Nah, ini mereka belajar nangkring terbang seperti ini ya. Ini memang kita harus memperhatikan dan standby di kandang ini setiap saat. Mereka seperti inilah ya sobat kicau, dan ini yang membimbing mereka, ini adalah indukan mereka ya sobat kicau mania. Kita hanya melihat ya, ini pagi, siang, sore sampai maghrib ya, seperti inilah sobat kicau mania kalau pemandangannya lolo induk. Kadang-kadang dia numbur ke dinding, kadang-kadang dia numbur tangkringan jatuh ya kan, itu biasa. Tapi kita di sini memperhatikan, memang mereka ini untuk belajar terbang ini memang seperti itu ya, seperti di alam pun seperti itu sobat kicomannya. Jadi kita tidak usah khawatir lagi ya, memang kita sudah terbiasa seperti ini sobat kicomannya. Nah, buat kaum pemula kadang-kadang kan bingung ya, kenapa lolo indukan ini resikonya sangat tinggi, sangat besar ya. Memang seperti inilah sobat kicau mania, apabila mereka tidak kuat maka mereka akan jatuh. Nah, ini memang melatih mental mereka sobat kicau mania. Selain di malam hari mereka pun tidur dengan cuaca yang dingin. Kita di sini tidak pakai lampu ya sobat kicau mania ya. Cuacanya kalau di sini sangat dingin kalau untuk di malam hari. Jadi kalau saya pribadi, saya ini memang spesialnya lolo indukan untuk di peternakan kita ini ya sobat kicau mania, karena kita sudah enjoy ya, sudah nyaman seperti ini ya, maka dari itu kita teruskan seperti ini. Ini cukup berbahaya ya sobat kicau mania ya, maka dari itu saya terus memantaunya sampai saya merasa yakin untuk melepaskan mereka ya. Artinya saya bisa tinggal kerja ya, tinggal pergi ya, tinggal main. Jadi kalau untuk situasi seperti ini, anakan murai batu belajar terbang seperti ini ya, saya ada di kandang ya memantau. Nah, ketika umur 20 hari ya sudah aman, maka dari itu saya tidak terlalu memantau lagi kandang. Ini saya senang seperti ini sobat kicau mania ya, karena sangat jarang sekali saya jumpai di peternakan manapun ya. Untuk lolo indukan ini memang kita memang untuk membuat anakan burung ini tampil fighter ya. Kelihatan di sini. Mereka loncat-loncat belajar terbang. Ini untuk melatih mereka ini agar fighter. Inilah yang disebut orang lolo indukan ini jauh lebih bagus sebenarnya hasilnya ya sobat kicauannya. Fighternya, mentalnya alami. Ya kan? Kita lihat di sini dia sudah bagus terbang, belajar terbangnya sudah bagus. Jadi sobat kicau mania, kalau kalian punya pelanggan pembeli, mereka memantau seperti ini, tentu saja mereka akan ya merasa kagum ya kan. Karena untuk perdana ya, kadang-kadang pembeli ini memantau seperti ini perdana dia melihat keadaan seperti ini, karena jarang sekali pemandangan seperti ini bisa ditunjukkan oleh penangkar kepada calon-calon pembelinya. Kalau saya pribadi, mereka memantau ke kandang melihat seperti ini. Apabila mereka memberikan DP atau panjar ya, maka dari itu kita terima dan transaksi jual beli sudah dimulai sejak mereka memantau di kandang.
Oke, sobat kicamannya, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Salam kicamannya.